Rahasia dan barang terbaru di new update lantai 3 dan 4 di Bandara Airport. Jadi di sini kita ke lantai 3, lalu terus kita jalan ke sana. Wow, ada pesawat yang lewat, Besti. Nah, ini ada eskalator lucu nih, guys. Jadi kita bisa naik ini dan ada emote juga tuh, ada pesawat lagi mau jalan lagi parkir. Lucu banget ini emotenya. Di sini bisa kalian cobain sendiri nanti untuk emot naik eskalator. Terus di sini kita ketemu sama ibu ini nih. Kita ambil tiket ibu ini. Terus kita balik lagi ya. Kita ke lantai 2. Kita ke restoran yang ini, kasih ke ibu ini. Nanti dia kayak ngeluarin kopi. Nah, di sini mau aku cobain dulu kopinya. Oh, ternyata enak. Terus kita balik lagi ke lantai 3 ya. Kita naik lagi eskalator yang ini, lucu banget. Terus kita ketemu ibu ini lagi, kita kasih kopinya ke dia. Jadi itu kayak nitip beliin kopi. Terus kita dapat pesawat. Kita ke lantai 4. Nah, kita ke sini ya, guys. Di sini tuh ada kayak ambil barang-barang gitu loh. Di sini ada gambar-gambar, kita ganti gambarnya seperti ini dan akan keluar mainan pesawat di sana. Tuh, jadi tempat pengeluaran kopi. Selanjutnya kita ke toko coklat nih, kita ambil kertas ini. Terus kita ke toko ibu ini, kita ambilin semua makanannya. Jadi 4-4 kita ambilin ya. Kita lihat si ibu ini kasih yang mana. Dia hamburger nih, aku ada yang kurang satu, aku ambil lagi. Lalu kita pindah lagi ke toko yang ini, kita cek lagi dia dapat yang mana. Di sini aku salah kasih, guys, harusnya bukan sandwich yang ini tapi yang ini nih. Nah, dia senang. Terus ke toko ini lagi, kita kasih dia dapat roti yang apa sandwich. Terus kita ke ibu kasir ini, dia dapat hamburger. Jadi di sini kita dapat hadiah pesawat lagi. Terus kita ke lantai 1. Jadi di sini kita harus kumpulin pesawat ya, guys, untuk mendapatkan hadiah berikutnya. Kita ketemu ibu ini, kita ambil kertas ini. Nah, di sini ada pola, kita harus ikutin polanya ya, guys. Jangan sampai salah, ikutin polanya. Kalian lihat ini garis talinya udah ada yang putus atau udah ada yang nyambung belum. Nah, di sini aku udah selesai dan kita dapat ini hadiah ini kalau udah benar polanya. Terus kita ke pintu ini, kita scan di sini, terus kita buka pintunya, kita dapat lagi pesawat. Jadi ada 4 pesawat, kita susun di sini, jangan sampai salah. Nanti kita dapat petunjuk lagi yang seperti ini. Lalu kita bawa ke ibu informasi ini. Nah, di sini kita akan ditukarkan hadiah. Yeay, kita dapat dia. Sekarang aku mau buka di sini, kita cek. Oh, ini adalah baju balita. Aku pakai topi, baju, celana dan sepatu. Jadi ini tuh kayak pilot ya, baju pilot bayi. Dan sini ada emot bayinya juga. Oke, selamat mencoba teman-teman. Nah, ini ada yang baru lagi nih, guys. Namanya Family apa tuh? Lodge ya. Ini itu kita ditaruh di jalanan dan isinya adalah koper-koper, guys. Ini ada koper 2 warna. Kita bukain dulu dan ini ada isinya. Nggak tahu ini apa, mainan kah atau petunjuk, nggak bisa diapa-apain di dalam tas ini. Jadi kita cek aja ya, guys, ini di dalam kopernya ada apa lagi. Ada satu tas lagi, ada lagi tasnya. Oh, ada 3 di dalam tas koper ini nih. Tukang es krim lewat-lewat aja. Nah, terus ini ada koper lagi. Ternyata di dalamnya juga ada yang kayak kecil-kecil gitu, tapi nggak bisa diapa-apain barangnya. Mungkin hanya contoh buat naruh barang kali ya. Terus di sini juga ada kayak buku. Ini kayak buat buku paspor, taruh di sini, atau buku-buku apalah yang buat ke airport. Jadi di sini aku beresin dulu. Terus di sini aku ambil lagi tas koper yang warnanya krem. Oh, yang di dalam kuda-kudaan ini ada isinya juga, guys. Ada 2 tas kecil gitu. Di sini aku mau coba taruh anak bayi. Aku pikir di sini anak bayi bisa duduk terus kita seret-seret gitu. Kan lucu ya kalau dia bisa duduk terus kita seret-seret. Ternyata nggak bisa. Dari tadi aku coba-coba. Ya udahlah. Terus aku cek lagi. Ini aku periksa dalam tasnya, sama ini ada kayak buku password dan segala perintilan kecil. Ini kopernya ada beberapa tas kecil. Nah, ini bisa buat kita bawa barang nih, guys. Nah, masukin terus tas koper. Oh, itu kotak makeup, ini kotak lunch makan. Nah, jadilah seperti ini, guys, barang-barang terbaru dari new update. Tapi barang-barang ini bayar ya, guys, nggak gratis kalau nggak salah. Tadi belinya 19 ribuan deh. Jadi kalian harus beli kalau mau punya koper-koper cantik lucu ini dan banyak, dan ada yang kayak kuda-kudaan ini. Oke, guys, segitu dulu video aku. Sampai jumpa.